Aku rasa sempat. Aku lagi siaran untuk bawah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, sedulur-sedulur dari warga Banyurip yang ada di luar daerah utamanya, menika menawi badhe dipun presani kegiatanipun sasampunipun menaikkan yang namanya kubah nek tenggen kiambek niku jenengane mustaka. Ya, artinya mahkota. Kalau di lazimnya bahasa Indonesia, kubah untuk Masjid Al-Iman. Nah, Masjid Al-Iman ini ada dua. Yang pertama itu yang dulu diwakafkan tanahnya itu dari Bapak Pomo. Tapi karena perkembangan situasi, jamaah masjid itu memang ludiak. Apalagi kalau Jumat dan lebih-lebih kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, tidak cukup. Namun kebetulan juga ini ada orang yang peduli namanya Mbah Joyo sekeluarga. Ini sebetulnya Mbah Joyo ini wilayahnya ada di Jampiroso. Tapi karena kedekatan dengan Banyurip itu dan tanahnya ada di posisi Banyurip di dekat kuburan dulu, maka diwakafkan. Dan kemudian karena juga anaknya yang namanya Insinyur Pardiono ini juga istilahnya insinyur, maka dia menginginkan tanah yang lebar itu mampu menampung jamaah Al-Iman yang ada di Banyurip juga. Sehingga kalau sholat-sholat utamanya hari Jumat maupun hari-hari raya Islam terpenuhi atau tidak su-suan, bahkan sampai jalan gak karuan. Maka idealismenya Insinyur Pardiono kan bangun ning ojo sing muspro no. Sehingga bangunan masjid dibuat besar, bahkan disinyalir membutuhkan anggaran tidak sedikit, bisa 1M lebih, bahkan sekitar 1,5M. Ini masjid di posisi Banyurip Kulon, cepat kuburan. Budaya di sana biasanya memang kita lihat Islamnya cukup berkembang itu, maka sering mengadakan acara-acara bar munggah mustaka, ayo bancaan, istilahnya apa kue sodakoan. Tadinya sodakoan hanya cukup berapa tumpeng aja lah, misalnya kalau tidak salah itu dari informasi yang saya sadap dari kepengurusan takmir masjid sekitar 11, tapi munculnya tumpeng ini tak dulu lebih, bahkan sampai hampir 50, sehingga koyo-koyo anu di wong tumpeng satu dikrayah wong loro ae rata-ratanya. Jadi karena tumpengnya macam-macam, banyak yang apa istilahnya dibawa pula supaya tidak mubadir, dibungkus lah dewi-dewi. Inilah situasi suasana Banyurip yang orang-orangnya mungkin oleh bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang ada di luar daerah ini bisa istilahnya gawe tombo kangen. Mari kita terus saksikan upacara yang namanya Selamatan. Ayo mas. Ayo.
Dewek ya ora ono dewek ya itu malahane sip. Aku ate sing wau kan se. Malah ning iso. Ada ora? Ijit dhewe dudu menyan. Kalau nomor HP ra ngono kae. Mane masuk pone kae ora diitung. Iya, iya, tapi wong bakul kok ya ora. Wis jar porong. Ya please. Ya. Nah, sapa ki? Kita wadahnya. Ini tengkul ini kok tidak ini. Kore ini. Sudah makan belum? Sudah. Bisa bungkus.